Hi guys, assalamualaikum. Welcome or welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Enjoy and happy watching. So hari ini untuk March week yang ketiga, aku ada income sebesar 1.610.000. Ini bakal aku gabung dengan savings dan saving challenge. Khawatir aku gak bisa upload untuk video savings dan saving challenge-nya. Menurut kalian gimana? Mendingan enak dipisah tapi waktunya agak panjang sedikit, atau waktu sedikit tapi upload 2 kali dalam seminggu? Boleh kasih sarannya ya. Hari ini aku akan cek dulu sisa anggaran dari minggu yang kedua di bulan Maret kemarin. Di sini aku udah catat sisa-sisanya sebenarnya. Jadi di sini aku tinggal pisah-pisahin aja uangnya. Groceries, aku ini masih ada sisa 175.000. Aku juga udah buat reelsnya di Instagram. Boleh follow Instagram aku atau TikTok aku ya. Di sana juga aku ada upload. So 150, 60, 70, 175.000. Kemudian food ini tuh minus ya guys, karena aku lagi banyak banget makan di luar sama suami aku. Jadi aku minus 201.000 kemarin, karena emang aku lagi ada makan di luar, jajan, kayak gitu. Lagi seneng banget jajan lah intinya. Sekali-sekali gak apa-apa ya minus, asal gak sampai ngutang sama orang lain gitu. Oke, untuk food ini udah gak ada sisa. Kemudian untuk transport ini masih ada sisa 29.000, karena kemarin itu aku cuman pakai untuk bayar parkir aja. 10, 20, 25, 27, dan 29. Kemudian untuk mineral water ini masih ada sisa 12.000. Untuk transport suami ini masih ada sisa 8.000 ya. 2, 4, 6, 8. Oke, masih ada sisa 8.000. Jadi total terkumpul itu ada 224.000. Nah, kalau dikurangi dengan ini harusnya ada 23.000. Karena aku kan pakai dana cadangan yang di rollover, jadi aku nggak perlu ngurangin budget-budget yang ada di sini. Jadi uang yang di sini itu untuk menggantikan lagi uang yang kepake di budget rollover gitu. So kali ini aku bakal kumpulin uangnya ini untuk simpan di rollover. So kali ini kita langsung aja untuk cash stuffing. Nah, ini dia uang yang akan aku anggarkan di minggu ini. Ini ada 1.610.000 ya, dan aku nggak perlu hitung lagi, semoga sih nggak salah hitung. Oke. Groceries ini aku anggarkan 200 seperti biasanya. Kebetulan ini juga kemarin nggak terlalu banyak pengeluaran untuk groceries. Kemudian food 100 aja, kalaupun kurang nanti aku ngambil dari budget rollover gitu untuk menutupi keuangan aku yang minus. Oke, next transport. Transport ini ada 30.000. Mineral water 25.000, ini cukup ya untuk beli minum-minum botol kemasan gitu, tapi bener-bener mineral water bukan yang berwarna gitu. Oke. Untuk husband dapat 350 seperti biasanya. 100, 200, 350. Untuk gift dapat 5.000. Kemudian ini ada uang receh-receh, aku biarin aja untuk bayar-bayar parkir atau apapun itu
aku bakal ngambil dari sini. So ini selesai untuk weekly expense. Kemudian kita ke monthly expense. Nah ini rollover, aku langsung masukin aja dan aku gak perlu catat, nanti catatnya pas udah selesai filming aja ya. Oke. Kemudian gift giving dapat 125.000. Utility 125. Phone bill 150. Kenapa uangnya baru-baru? Yes, karena aku lagi banyak uang barunya. Mau gak mau aku harus pakai gitu. Oke, untuk tax bill ini dapat 50. Ini tax bill ini ngebantu banget guys untuk aku. Kemarin tuh aku ada bayar pajak motor gitu dan alhamdulillah nggak sampai ngacaukan uang yang ada di dana emergency atau dana tabungan pribadi aku gitu. Oke, next miscellaneous ini dapat 25.000. Bisnis dapat 20.000. Oke, untuk sinking funds household atau beauty dapat 50. Totalnya sudah ada 100, 200, 351.000. Alhamdulillah kemarin aku nggak ada belanja household, jadi uangnya ini masih utuh banget ya. Tadi 351. Nah ini aku belum catat untuk trackernya, tracker nanti aja aku catatnya. Kemudian untuk maintenance dapat 25.000. Kali ini sudah terkumpul 100, 200, 300, 420, 440, 452, 453.000. Aku tuh gak berlangganan iCloud ya guys, jadi selalu muncul notifikasi seperti ini. Karena di iPad ini emang gak aku isi iCloud gitu, jadi ya mohon maaf kalau muncul notifikasi yang seperti itu. 50, oke. 453.000. Next kita ada fun. Fun ini dapat 10 untuk kali ini. Fun. So now I have 500, 600, 650, 570, 790, 705, 707, 708. Oke, sudah terkumpul 708.000. For fun. And then kita ada health. Health as usual ini dapat 25. So now I have 100, 250, 270, 270, 310, 320, 325. Sudah terkumpul 325.000. Oh ya, buat yang tanya gimana sih cara aku buat aplikasi GoodNotes itu kayak mana, aku tinggal kopas-kopas aja guys dari yang sebelumnya tuh. Jadi ini kan minggu yang kedua, ini minggu ketiga, dan yang sebelumnya ini minggu ke-1 gitu.
Jadi sebelumnya tuh aku buat garis-garis aja guys, kayak garis sendiri gitu loh. Kayak misalkan contohnya kayak gini ya. Nih, kalau apple kan kayak gini ya. Tuh. Kalau kalian bikin garis kayak gini, nah, kalian bikin tabel aja sesuai mana sih? Sesuai keinginan kalian. Nah, kayak gini aja tuh. Nanti sesuai ini aja apa kebutuhan kalian itu kayak gimana. Nah, tinggal garis-garis gini aja sebenarnya. Nanti untuk nama-namanya kalian bisa catat sendiri gitu. Kayak misalkan kategori. Tuh, tinggal kayak gini aja nanti misalkan plus berapa 25.000 misalnya kayak gitu. Gampang banget kok bikinnya, tinggal garis-garis aja sesuai kebutuhan kalian. Karena aku ngikutin orang luar negeri, jadi ya kurang lebih sama gitu kayak orang luar negeri punya gitu. Aku terinspirasi dari Her Budget gitu, dan ada juga yang pernah komen katanya serupa sama Her Budget. Yes, aku adalah salah satu subscribernya dia karena it's very simple gitu. Aku suka banget caranya dia saving dan bener-bener nggak bikin keuangan aku kacau gitu, and I love it. Okay, next untuk apa nih, parents health. Parents health ini dapat 20. So now total sudah ada 500, 600, 720, 40, 60, sudah terkumpul 760.000. Okay. Next untuk saving challenge. Mana ini? So wait, wait, wait. Okay, untuk binder yang ini finish. Lanjut binder yang kedua. That's my savings for emergency. I got 20. Baby juga sama, dapat 20. Education pun dapat 20. Tuh. New car, I got 25. Oh my god, what is this? Oh, mungkin ini. Tadi aku ini beres-beres. So, wait, wait, wait. Okay, nanti kalau kurang nih duitnya yang ini ya. So, untuk home deposit ini dapat 25. Retirement dapat 20. Haji atau umroh dapat 20. Untuk gold, mana nih, gold dapat 20. Oh, totalnya sudah terkumpul 500, 600, 720, 40, 60, 770.000 untuk gold. Oh, 770.000. Oke, bener ya tuh, 750, hari ini dapat 20, jadi totalnya 770. Untuk id kali ini dapat 25. So, totalnya sudah terkumpul 500, 600, 720, 740, 760, 775. Agak berbeda dari yang last week, tapi tak apa. Karena bentar lagi kan nak puasa kan, nak apa tuh, mau puasa dan bakal ada hari lebaran insya Allah, berjumpa dengan hari raya tahun ini ya. Semoga dapat panjang umur, bisa menjalankan ibadah puasa dan bisa berhari raya bersama keluarga ya. Oke, untuk kurban nih dapat 30, tuh kan benar. Karena ada yang miss, soalnya sebelumnya tuh aku selip-selipkan gitu loh guys, supaya nggak ada yang kurang. Ternyata ini ketinggalan. So, untuk kurban ini dapat 30.
total ada 500, 600, 700, 800, 920, 940, 950, 960.000 untuk kurban. Okay. Untuk saving challenge, as always. Hah? Apa nih dapat 150? Kan itu kelebihan nih. Bentar, kayaknya kok ada salah guys. Apa ternyata fokus aku tuh? Benar. Nih, punya dia nih itu. Ada kurang kan 100. Aku tapi ambilnya 50. Biasa aku dapat 100. Karena aku dapat 50-nya 1. Karena uang 100-ku habis, guys. Jadi ya seperti inilah. Ini pun sama. Tuh kan, 50-nya cuma 1. Oke, okay, it's okay. Oke, okay, challenge nih dapat 50. Total ada 1.100.000. Hari ini itu tanggal 19 ya. Harusnya 19. Dapat 50, so total 1.100.000. Oke, kita hitung kali ini ya, guys. Takutnya ada selisih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ini pas ya. Ada 1.100.000. Nanti kita ganti dengan uang money slip kalau sudah apa? Gue exchange gitu lah. Okay. So guys, ini dia untuk videoku kali ini. Mohon maaf kalau terlalu banyak kesalahan karena tak fokus lah untuk hari ini. So guys, thank you semua buat yang udah nonton videoku hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih juga untuk yang selalu support aku, baik komen positif ataupun selalu mantengin channel aku. Thank you so much, karena tanpa kalian aku gak akan bisa sejauh ini. See you in my next video. Assalamualaikum, bye-bye.